sedang berada di Wisata Lawang Sewu, Kabupaten Semarang. Sebuah tempat peninggalan sejarah Belanda ya. Tempat ini dibangun pada tahun 1904 dan selesai perkiraan 1907. Nah, untuk teman-teman yang mau kesini, ajak teman, ajak keluarga, ajak anak, Mas Kamil, ajak pacar semuanya. Untuk kita nikmati. Yang mau balik siapa? Liburan kita kali. Di sini ramai sekali. Ada pengunjung dari lokal, domestik maupun internasional, karena turis-turis juga banyak di sini. Jadi kalau ke Semarang jangan lupa mampir ke Lawang Sewu. Kemungkinan tempat ini adalah sebuah kantor perkereta apian gitu, karena di dalam itu banyak sekali peninggalan-peninggalan atau mesin-mesin tentang kereta api. Nah ini pengunjung banyak-banyak, dari anak-anak, ibu-ibu, bahkan ada nenek-nenek juga. Nah ini ada turis dari luar negeri, mau nyari apa dia kesini? Jauh-jauh ke Semarang mau nyari apa? Nah ini ada perkumpulan ibu-ibu rempong, entah dari jamaah mana. Oke, coba kita akan masuk ke Lawang Sewu. Nah, peninggalan-peninggalan seperti ini yang ada di Lawang Sewu. Ini telegraf. Mesin ini dulu dipakai untuk ngirim-ngirim pesan seperti itu. Telepon kayu. Topi-topi kepala suku. Sejarah, story, dan katanya tempat ini tempat yang mengandung sedikit angker seperti itu ya. Nah, foto-foto zaman dulu, zaman penjajah Belanda, foto kereta api, gerbong. Tempat ini dijuluki dengan Lawang Sewu karena diperkirakan jumlah pintu yang ada di bangunan ini. Nah, dari sana juga itu berjumlah sekitar 1000 pintu. Lawang dalam bahasa Indonesia itu artinya pintu, dan Sewu itu artinya 1000, sehingga Lawang Sewu pintu yang berjumlah 1000. Namun katanya ketika dihitung-hitung pintu di sini nggak nyampe 1000. Hanya istilah saja seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang ingin kesini jangan lupa mampir di Semarang ke Lawang Sewu. Oke, terima kasih. Jangan lupa bahagia. Thank you.
kita akan menuju ke pintu keluar karena sudah dari tadi kita berada di sini. Nah, ini teman-teman juga sudah berada di sini di pintu keluar. Oh, di depan sana ada gerbong kereta api ya. Halo Pak. Halo. Ya, Mas. Oh, yo.